Nice, nice, nice. Bisa kamu tuh jadi penerus babah, Ben. Udah nang syutingnya pulang. Hen. Kok bisa kayaknya bapak? Wih, bisa sekalinya. Luar biasa. Di sini ini memang sepertinya orang tua, saudara. Perempuan andalan. Terus kemarin tak kelihatan soalnya bilang, wah kamu tak kelihatan lagi, kita tutup papan. Wah sah, bisa maju-maju. Lagi saudara, yuk. Rapun titisannya babah ya apa? Nah, biar kelihatan kemarin ada yang request gak kelihatan jar. No, benar kok nol. Tapi kita masih di atasnya saudara. Udangnya masih lumayan gede-gede. Belum babah, kalau udangnya sudah kecil-kecil berarti udangnya sudah turun itu. Karena air kan lagi turun juga. Bisa. Ayan. Babah ini sakit soalnya, jadi tak bisa jalan dia. Jadi Benny aja lagi. Ayan. Mari bung, buang kembali. Ini goy. Alhamdulillah. Gunol. Tunggu masih deh, tempatnya lagi deh. Gede ini tanda nih, udang masih di sini berarti kok masih gede-gede sebenarnya. Tuh nah, ini kita kalau di muara sungai kecil saudara, ini tidak diumpan aja harusnya ada. Kalau mau cari umpan-umpan mancing itu makan. Kalau mau cari umpan-umpan mancing itu jala aja di muara-muara sungai kecil begini nih, pasti ada mutlak itu ke malam. Apalagi di umpan. Ini kan? Tunggu cepat tutup turunnya. Kembali ke atas ini kayaknya kita bisa buangan-buangan terakhir kita ini, soalnya kita lihat dulu kondisi udangnya. Wah syabat. Nah, udangnya sudah mulai kecil-kecil, berarti dia sudah turun, mulai turun ini. Tapi kita sudah umpan beberapa titik dari di bawah. Lanjut ke satunya kita. Oke. Ke situ. Bagaimana kisahnya? Mantap. Wah, masya Allah. Alhamdulillah.
melimpah, melimpah juga sih yang kata loncat, menyelamatkan diri dia. Nih aku kasih sedekat-dekat mungkin ini sudah. Kemarin soalnya bilang enggak terlalu kelihatan. Mantap kan? Sudah. Ini babah nih. Transportnya spot babah kok. Iya. Lanjut saudara-saudara. Nah, ini yang depan motor sungai tadi nih. Salah lagi kayaknya dia yang naik rumpat. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantap sekali saudara-saudara. Udangnya sudah berangsur-angsur turun ini. Luar biasa memang di sini. Alhamdulillah ada rezeki kita hari ini saudara-saudara, masih gede-gede. Oke, bentar dulu kami nyusuk di bawah-bawah kayu ini. Oke, kita turun sedikit daripada muara utara. Karena ini agak kehilir-kehilir. Coba. Nah, kan munculkan sudah kan dia sini kan. Atas tadi sudah mulai suram. Ya, di sini lagi dia. Itulah pokoknya jalan ini kejar-kejaran sama air, kecuali air kecil total baru kita nanti di bawah. Kalau masih berarus gini ya ikutin semaksimal hulu aja. Saudara-saudara, aduh umpan dulu. Ini umpan yang kita pakai nah, saudara-saudara. Ini tahu kan ikan-ikan kecil yang kami mancing kenapa kami udah lepas? Nah, ini sudah dia. Ini kita rebus. Habis itu cincang halusin begini. Baru campur sama tanah itu. Tanahnya yang agak-agak keras lah. Umpan gitu nih. Saudara, alhamdulillah, lumayan berkerucuk gitu, berapa itu namanya? Mari, kita pakai spotnya baba. Kalian familiar dengan babah ini. Ya kan, mantap. Memang padu sekali lah seperti babah ini. Susahnya kelihatannya. Gunul. Lanjut lagi di spotnya babah lagi. Here. Nice. Pasti gerujuk gitu. Yang penting airnya sudah kecil. Ya kan. Lumayan lah. Kayaknya udang-udangnya sudah lewat ya saudara-saudara. Ya atas saudara. Nah. Ada gak kelihatan? Oke, lanjut saudara, ini di spotnya turus andalan kita yang menggurak tuh sama babah. Nggak tahu lagi kalau di sini juga nggak ada. Waduh. Oh kan. Wih, gede sih. Mantap. Nah, saudara-saudara sudah pulang kita. Ini olehan kita hari ini. Semana sih? Nah, segini. Lumayan kan? Umpan gitu ini. Airnya tidak bagus. Cuman ya sudah. Sudah dikit kita. Nah, begini kok lumayan ini. 4-5 kiloan lah.